Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bro. Nah, jumpa lagi di channel Ahmad 2018. Nah, ini kita tidak mancing dulu. Kita akan bahas piranti dulu nih. Ini aku kemarin tadi kan aku membahas yang rilan 40.000. Ini ada juga yang rilan murah Bang Bro yang buat aku ingin beli karena aku pernah lihat punya temen ini harganya cuma 200.000 dari produk Look made in Japan kalau nggak salah ini. Nah ini engineering by Japan Erode 2000 Look Smart Angler, harganya ini dari toko sebelah. Kalau online saya nggak tahu, belum ngecek. Kita buka Bang Bro. Ini ukuran spoolnya 2000 Bang Bro. Nah, yang buat aku tertarik di sini sebenarnya tuh karena udah power handle. Ini rilannya udah power handle. Ini nih, udah power handle. Kita kencangin dulu. Nah, ini udah power handle Bang Bro. Udah power handle. Lumayan smooth, walaupun smoothnya tidak selancar itu. Maklumlah harganya 200, tapi ini bagus untuk ultralight UL. Ini untuk kolam juga bagus ini. Jadi ini spoolnya klik-kliker lumayan juga Bang Bro. Suaranya tidak terlalu ini juga. Ini tutup knobnya ini. Nah ini klikernya pakai klik lip spring holder. Jadi nggak biasa kayak kalau biasa kan ini ada ininya juga Bang Bro. Ada klik gearnya ini. Ini kalau mungkin ini kan dapat juga ini untuk settingan. Nah ini bentuknya seperti ini, jadi bunyi menghasilkan bunyinya di sini di spool, dia nempel di spool. Bagus Bang Bro, langsung ngunci, no space ini. Oke, kita pasang lagi. Ini knob dragnya juga lumayan agak mengunci, tampilannya lumayan elegan. Jadi aku cek yang punya teman itu punya teman saya, dia seperti rilan yang harganya mahal juga ini Bang Bro. Nah, tanpa space rotornya ngunci benar ini, bagus. Terus udah power handle. Untuk ukuran rilan yang harga 200 lumayan ini Bang Bro. Ini anti ripisnya di biasa. Ini yang aku buat tertarik ini, rotornya ngunci, nggak ada space-space-nya ini. Itu yang buat aku tertarik. Ini cocok untuk PE 0,81 atau 2 mungkin ini. Kita lihat spesifikasi di sininya. Ini Japan semua. Oh, ini ada Bang Bro. Ini spesifikasinya ini. Aluminium ini spoolnya. Oke, segitu aja Bang Bro reviewnya. Ini sekedar berbagi informasi aja. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.